Halo, welcome back di channel YouTube LD One Stop Service. Hari ini mau pasangin basic custom coil untuk Toyota Vios Gen 3. Stay tune terus sampai akhir. Oke, ini dia mobilnya. Tapi karena mobil kependekan sebelumnya nggak bisa naik ke sini nih. Jadi kita bongkar dulu depannya di luar, nanti kita masukin ke dalam. Cuman tadi ada problem pas kita bongkar, ternyata ini nih klahar supportnya. Nih klahar supportnya yang di kesini pecah. Nggak mungkin kan? Jadi ini lagi pesan, lagi nunggu Gojek datang. Baru kita lanjut bongkar. Nah ini coilovernya yang basic warna hitam, pernya kuning, yang basic. Makanya sih nggak minta pendek banget, malah minta bisa setinggi standar, dan pendeknya mungkin kira-kira sekitar 2 jarian. Jadi nggak sependek sebelumnya yang agak pendek sih. Kalau tadi agak rata ban fender, makanya nggak bisa masuk ke sini. Soalnya bempernya juga ada add-onan. Nah, ini kita bongkar di sini. Tapi kita lanjut lagi sambil nunggu Gojek datang bawa klahar support yang baru. Jadi kalau Toyota Vios Gen 3 ini shock breaker sama banget kayak Toyota All New Yaris, sama juga kayak Etios Falco. Dan tadi klahar support yang kita mau pesan karena ini udah rusak itu ya sama kayak Toyota All New Yaris dan juga Toyota Etios Falco. Alright, datang juga nih klahar supportnya. Nah, ini dia punyanya Vios Gen 3. Langsung kita eksekusi, langsung bisa dipasang. Oke, ini dia posisi sudah terpasang. Biasa ini kita pakaiin stopper dan boost stopper, kita siapin ini buat pelindung per ya, menghindari gesekan. Garansi 1 tahun, mantap. Nah ini dia nih pemilik mobilnya, Om. Mantap Om. Siap, kita bongkar Om. Siap, ini nyobain custom car dari Aldi. Siap. Cakep. Thank you Om ya. Buat cycling ya. Oke. Okay. Oh ya, subscribe YouTube-nya apa Om? Pakai mono garis bawah garis ini juga, jangan lupa nih punyanya Om Lucky. Siap Om. Di apa Om? Channel? LD One Stop Service. Ya, oke, siap. Oke, thank you Om ya. Oke, udah beres. Depan udah dang ya? Udah, tinggal nurunin ketinggian. Belakang juga udah. Udah dipindahin juga ke garasi. Jadi orangnya sebenarnya nggak minta pendek banget, sekarang 3 jarian karena mau ke mau dikirim kemana Om mobil Om? Ke Bukit Tinggi Padang. Bukit Tinggi Padang. Aceh. Bukit Tinggi Padang. Bukit Tinggi. Jalan-jalan. Ini langsung tempur nih Om. Langsung tempur ke Padang. Mantap. Ya, nah ini dia untuk belakangnya. Udah kepasang juga. Sama lah kayak mobil kebanyakan. Dekat di atas. Oke, barusan udah beres. Nah ini lagi dicoba posisi tingginya. Kita suruh naikin lagi untuk fitting ulang di tempat yang agak rata di keramik, jadi nggak meleset kanan kiri. Terus kali ini mau diberesin sama Hamdan sama Dadang. Sok lamanya. Oke, beres. Om gimana Om? Mantap. Jadi kayak balik lagi pakai per standar. Siap. Ini senior nih ngomong. Oh. Senior permobilan. Ini lebih senior yang megang kamera. Thank you Om ya. Gila kalau lihat tuh mobilnya cakep banget. Cakep nih. Kita langsung ke sinematiknya aja nih. We'll be right back.
Makasih banyak Om. Ya, hati-hati di jalan. Oke, Omnya pulang. Mobilnya langsung ke Bukit Tinggi. Dianterin ke pembelinya langsung. Alright, konsumennya pulang. Mobilnya mau langsung dijual. Udah ada yang beli. Orang Bukit Tinggi, Padang. Langsung dikirim ke Bukit Tinggi, Padang. Jangan lupa nonton YouTube konsumennya di sini. Jangan lupa juga subscribe LD One Subservice, follow IG kita LD One Subservice, dan selalu dukung produk dalam negeri, karena produk dalam negeri tak kalah kayak produk luar. Gua pamit. Bye.